Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Abi di Dongeng Baraya Channel. Channel gitu lah pokoknya mah. Channel seru-seruan. Hah? Tentang kehirup pokoknya mah lah. Naon lah karesepna ya nu hobi, musik, lifestyle dan juga kultur. Tak namun penting ya. Malam ini gue kedatangan tamu. Ini tamu Abi malam ini di channel Dongeng Baraya ini baru duck trial rider. Jadi malam ini selamat malam buat anak-anak trial dimanapun kalian berada. Salam satu jalur bro. Malam ini gua kedatangan tamu geng kolot pemain lila hungkul Lido Adventure Riders. Liar. Keprok tuh, aduh menewuh nu keprok. Mantap liar. Jadi liar itu salah satu grup trial cenah mah legendaris. Padahal mantek gitu-gitu teh ngoge sih. Kalau geng jeung tarareng ngilungku. Mungkin legendarisnya dari ini karena tuanya itu. Oh, gitunya. Kukolot nanya. Tua-tua keladi. Ya sebelum dilanjut kawan-kawan liar, Sahla tuh kenalkan tuh. Gua Mulder 810. Bro, itu kameranan itu tuh. Muldernya? Mulder. Mang Mulder. Da 810. Oke. Okay. Mulder itu nama FB apa nama di Riders? Nama seluruh. Mana nama seluruh? Seluruh. Di darat maupun di udara. Tapi dia mah banyak namanya, Bro. Amang lu tuh, amang tuh. Selamat malam. Perkenalkan nama Ogut Cucuk Gunawan. Nomor 022. Panggilan? Panggilannya samalah seperti itu. Bahasa gaul dan tidak gaulnya seperti itu. Cep. Gua Unang Rusnadi tapi di apa? Dikasih teman-teman itu nomor 125. Nah, gua namain Abu Hanan karena gua bapaknya si Hanan gitu. Cuman nama doang di jersey. Abu Hanan ya? Abu Hanan. Nomor tadi? Nomor 125. 125. Legendaris. Tapi kan numernya ngaran sahanya Hanita. Oh, Amang ya. 25 dia apa? Eta sih juga nomor Amang pamer sahanya. Oh. Urang mah teh kudu kenalkeun dah. Urang jadi host lah. Heuh, yang punya channel kan. Oke, kawan-kawan. Selamat datang di malam ini di garasi ya tempat mah. Canet and Put. Gitu. Lokasinya ya di benda. Jadi sekali lagi salam dari kami. Bro, Canet and Put berarti ada makanannya, ada minuman gitu. Oh iya. Nyanetnya. Ah iya, bahasa Sunda. Nyanet, oh, bahasa Sunda. Jadi bahasa Sunda bahasa Inggris. Cireng-cireng bahasa Sunda. Cireng-cireng acan mah ayalah gitu. Pun bahasa Inggris, jadi bahasa Inggris. Chinese. Brad, sekali deui nuhunnya. Sami-sami. Saya menyempatkan hadir di acara gua di Dongeng Baraya. Yang pertama mau gua tanyain tentang kelah ngobrolkeun trail mah sakedeung. Apa kabar hari ini? Di musim pandemi, kita apa kabar ya pribadi wa, tapi lu akan ngomongin ulin lah. Itu lah, ini yang paling stabil soalnya, ya kan orang kerja. Ya alhamdulillah sih kalau. Kabel itu tuh. Misalkan gue pribadi dalam kondisi pandemi yang apalagi sekarang PPKM yang terus diperpanjang. Ya mungkin itu demi kebaikan bersama demi kebaikan rakyat dari seorang pemerintah yang alhamdulillah
Kalau gue sih kerasa nggak kerasa. Soalnya kan nggak, soalnya kan gue seorang kamu karyawan. Hese, seperti kamu hese. Selain gue anak motor, anak cerai ya. Kagum dong gue, itu kerasain. Kerasa nggak kerasa katanya. Kerasa kumaha? Ya, apaan yang kerasanya? Jadi maksudnya gini, men. Gue kan seorang karyawan, seorang pekerja yang tentunya setiap kayak terima aturan tuh. Setiap bulan itu mendapatkan upah yang gaji tetap, nominanya, nominanya udah kelihatan lah ya. Gaji gaji siapa? Kenapa? Itu emang ada sedikit pengurangan pendapatan dengan PPKM ini. Dengan PPKM ini, tapi ya alhamdulillah. Pengurangan gaji apa pendapatan nih? Tapi alhamdulillah pengurangan gaji dan pendapatan juga tentunya. Tapi pan gawe lagi ngurangan murnya. Gimana kita menyakapinya? Bro, soalnya kalau misalkan di perusahaan kami, kalau misalkan selama lagi ada lembur, ya pastinya pendapatannya lumayan juga. Alhamdulillah. Tentunya kita harus banyak bersyukur mungkin ya dalam apaan? Menyikapi kondisi yang sekarang. Jadi pinter lo. Mantap. Bener lah maksudnya. Bersyukur. Tarimakeun we lah jurang jalanan gitu nya. Itu. Syukuri dan tentunya kita berkah teh nih Mbak. Berkah teh cenah ge. Jadi di mana kita butuh Waluya, di mana butuh ayah itu ada gitu. Jadi alhamdulillah selama PPKM ini, gua nggak merasakan nggak adanya beras di rumah. Lancar lah gitu. Nyangu kene, umi ngebuang. Umi nyangu. Alhamdulillah, Umi masih nyangu. Sip. Brad, apa kabar nak? Cek Brad di kondisi PPKM ini, apa kabar? Resek kah? Penawang mau goreng adat. Kok saja kale? Pada dasarnya, kalau gua sih, maksudnya kondisi sekarang, mau dibikin susah bisa lebih susah gitu kan, bikin enjoy be akhirnya gitu kan, nikmati be prosesnya gitu. Mau gimana lagi kan berarti itu kan kerjanya stabil ya, aman ya. Alhamdulillah untuk kerja malah tepat iya gitu kan, meren pendapatan di luar gaji eta biasanya bisnis itu ganggu ke bisnis lain gitu terjalan sama PKM tapi ya ada nu jalan lain pan ieu manehna nanti ya Samsung Samsung kene lamun ulin mah ngaret lamun ieu mah henteu sih iya bener cara jual dedep teh udah melir bukan mau dah. Oh siap apa kabar lu hari ini bro? Yang pasti sehat, bro. Itu dulu. Yang pasti sehat, keluarga sehat. Tapi kalau kabar yang lain, pengaruh pandemi sangat terasa kalau buat gua. Kan lu tau sendirinya. Gua bukan pekerja, tapi pengusaha. Usaha apapun, pengusaha ya? Usaha apapun akan saya lakukan. Sampai usaha untuk mendapatkan kamu. Pengusaha. Pengusaha ya, gue kalau macam ini pengusaha. Gue pengusaha. Ya, apapun gue usahain karena pengusaha. Sampai untuk mendapatkan cinta kamu pun saya usahakan. Makasih ya. Nah, cuman awal-awal terpuruk, bukan terpuruk ya, maksudnya ya. Sorry, dipotong lah berarti. Okay. Perusahaan lu teh apa dan bergerak di bidang apa teh hari ini? Perusahaan gua teh di bidang khususnya sih sebetulnya pengemas DM, tapi lebih gampangnya orang nyebutnya event organizer lah. EO ya. Cuman EO itu kan luas ya, nggak EO ini itu. Nah, gue lebih ke mengorganize untuk sebuah pelatihan. Pelatihan ya? Pelatihan. Cina kemari ngelatih itu budak motor oge? Nah, ini kesininya nih. Terkait ke apa kabar tadi, bro. Oh. Karena apa kabar hari ini. Dari sisi kesibukan juga
turun, sementara energi gue meskipun udah tua masih lah ya, energi ada nih. Nah, maka dialihkanlah ke situ. Jadi memang pelatihan-pelatihan itu sesuai dengan apa yang kita punya, yang kita bisa, kita mau coba sebarluaskanlah ke teman-teman yang lain, termasuk yang pemain motor. Oh, jadi lu punya sebuah sebetulnya boga konsep gitu ya, yang bisa lu berikan untuk khususnya para, bukan hanya anak trail bukan, saja ya. Bukan, ini bukan. Para biker para saja bikers, gitu. Ya. Insya Allah nanti digelar merenya. Kemarin udah sekali digelar di sini juga tempatnya. Kedepannya akan kita gelar lagi lah di komunitas lain terutama. Jadi kita memang membuka diri menawarkan ke komunitas lain nih teman-teman yang mau mengadakan pelatihan khususnya untuk pertolongan pertama, rescue. First aider sebetulnya. Nah, jadi minimalnya bisa menolong diri sendiri dulu. Jadi lu pun tetap survive, tetap bertahan. Alhamdulillah. Dan tetap terus. Ya, jadi kalau tadi diusung pandemi. Pertanyaannya ya? Apa kalau pandemi? Hah? Terganggu iya. Terganggu iya. Terganggu iya. Iya, gitu sangat-sangat terganggu. Tapi karena, tidak membuat harus berhenti gitu ya. Benar. Karena hampir 90% lah event enggak ada. Gitu. Cuman alhamdulillahnya kemarin masih bisa bertransformasi ke digital nih. Gitu. Jadi gue bikin program pelatihannya online. Cuma memang belum masif seperti. Jadi itu dia singkatnya dari kawan-kawan liar tadi. Gua namain dikit ya. Ya. Nah, ketika apa kabar nyambungnya ke hobi kita? Nah, itu juga terganggu, Bro. Gitu kalau dulu main sebulan berapa kali kita ya? Nah, sekarang ini enggak tahu ya. Udah tuh dibangulin mah ulin we. Kayaknya sepertinya yang gue lihat ya, bukan dari masalah memang ininya ya, biar sebetulnya kita kan main biaya enggak gede-gede banget ya. Tapi mungkin karena rasa khawatir gitu ya. Kayaknya itu sih dari PPKM ya, dari peraturan pemerintah yang membuat lagi-lagi terbatasi. Bukan, kan anak motor itu suka ada presiden buruk. Diatur, berandalan, semacam. Nah, karena kita yang udah tua-tua nih ngerasain itu kayaknya. Tapi kalau yang muda-muda sih kan main-main terus. Iya, itu. Kita juga pengen sih main, cuman ya itu tadi. Kaganggu lah saat ketika nanti ulinnya ternyata dak. Hayo dipikir-pikir, maka kaganggu. Udah jarang. Aduh, deka. Pemerintah tek ulin-ulin acang. Jadi gitu, kalau apa kabar hari ini mah. Kesimpulannya, ya kaganggu lah guys. Siap, itu dia tadi kabar dari kawan-kawan liar hari ini. Dan tentang kabar kita hari ini bisa dibilang bersepakat. Pandemi boleh tetap seperti ini, tapi jangan ulah kaganggu ku pandemi oge merenya. Kita harus tetap dengan penyesuaian lah aktivitasnya jadinya. Terus berjalan. Terus berjalan. Ulah lemhoy pan budak trail. Oh bro, eta hari liar apa kabar nak? Nah itu tadi hari ini. Ayo ulin tuh. Secara silaturahmi keanggotaan masih terjalin karena kita punya grup WhatsApp ya, meskipun yang ngomong lu lagi. Apalah. Gitu ya. Karena memang karena itu ternyata pengaruhnya kemana-mana gitu, ada stres mungkin ya, males baca WhatsApp banyak kan gitu ya. Di grup WhatsApp aja jadi sarerem. Nah itu gering. Nah iya gering. Baur tepa ulin teh jauh. Baur tepa. Cuman kalau secara silaturahmi di darat main gak ngegas lah gitu. Nah memang agak jarang ya. Terakhir kita main itu kemarin sempat 3 minggu lalu lumayan rame lah. Jadi pada dasarnya ulin, tapi keinginan untuk main tinggi ulin sebetulnya. Ulin tetap ulin ya, walaupun ayeuna mah sedikit berbeda mungkin ya. Kalau dulu sekali na ulin mobilna ya, oh itu zaman-zaman kemasan tuh. Zaman-zaman kemasan ya. Kalau dulu setiap hujan pasti kita gas. Jalan deket. Kesininya kita main asal hujan ya. Asal hujan. Kesini jauh main. Kita jauh main itu sampai pakai kendaraan. Karena terakhir itu sampai 7 kendaraan loh, 7 kali lipat lumayan. Hampir semua ikut anggota liar itu 30 orang lah. Ai liar markasnya di mana? Nah, ini yang jadi misteri. Misteri. Karena markas Uli. Iya misteri kan. Cara markas Uli bilang ada tapi enggak. Ya. Dulu kalau mau berangkat kumpul di gudang depan dulu kan. Atau enggak di Lido. Kita bengkel sebetulnya ada dua anggota kita yang bergerak di bidang bengkel. Yang satu udah almarhum kemarin Mang Awan, yang satu lagi Danu. Tapi sesekali kumpul situ juga, cuman memang kita nggak punya base khusus lah gitu lah. Base khususnya nggak khusus ada kita ya, punya. Markasnya lo banyak. Kayak kapangi panti meeting ngerang. Kurang mah kabayan. Murah nana. Itu dia liar hari ini. Tetap ulin. Ulin. Walaupun dengan lain dibatasinya. Bukan.
tapi ya membatasi diri. Diri. Ya, gitu. Lebih tepatnya itu lah. Nah, gitu membatasi diri. Hadeh ogil lah jadi. Masih bareng gue bersama kawan-kawan dari Liar. Ini grup trail yang sudah main motor 13 tahun ternyata. 13 tahun bukan perjalanan singkat, terus bersama sampai hari ini. Brad, tadi nyeritakeun ulinnya. Lu udah main ke mana mini lah. Jauh ke sono ke sini, ke darat, ke gunung, ke sawah, ke walungan. Segala macam tempat udah lu datengin. Lu genaheun atau genaheun kadatangan. Ada satu pertanyaan. Ari harti ulin. Mulin trailnya bersama Liar. Harti ulin itu sendiri coba Brad. Harti nanya. Kalau gua sih mungkin di situ banyak arti jadinya ya. Salah satunya aktualisasi diri meureun harita mah. Aktualisasi diri. Ya. Karena tadi itu rasa keinginan untuk terus adventure riders gitu kan. Jadi pengen ikut terus. Arti yang kedua, kalau buat gua sejenak melupakan segala masalah, karena di pas main itu kita jarang ngomongin yang lain, kecuali main ya. Fokus. Nah, jadi ada kepusingan di kerjaan, di rumah segala macam, di melepaskan penat. Iya, hampir penat situ. Yang ketiga artinya ya eta naon teh? Nyalurkeun ka hasrat. Hasrat untuk hasrat untuk liur. Oh. Untuk capek. Liur. Liur. Iya. Gitu. Liur dalam tanda kutip ya, bukan liur pegawaian, liur ya sih. Itu sih. Tiga cukup. Jadi mengeluarkan semua energi-energi itu ya, energi genaheun, energi tegenaheun, energi hayang nu aneh-aneh modern gitu. Karena buat gua sih begitu masuk ke apa? Main sama Liar tuh masuk ke dunia lain gitu loh. Oh, dunia berbeda. Iya, beda. Beda gitu. Ada unsur risiko di situ, bahaya juga ada. Banyak hal ya. Suka pengalaman baru, apa macam-macam. Muncak. Bro Ucup. Muncak saya, memang hampir sama sih, hampir sama apa yang dikatakan Bang Amang Bio. Tapi menurut Amang Bio di mana? Dina hate, jadi lebih karena silaturahmi. Oh, silaturahmi. Yang karena duduluran anak eta teh emang. Orang dari keluarga. Hartina berarti buat Amang memperpanjang silaturahmi. Nah, itu. Bahwa ya teh keluarga, keluarga Liar yang harus dijaga seutuhnya, saling jaga saling riksa teh ya, cek abi mah. Jadi gering gitu. Saeutik ku aya mah tetap ulin karena di sesi itu kita ada sesi di mana kita saling ceng kalau yang enggak ikut. Nah, itu. Saling ceng. Saling ngeceng di polokan lah, siun pemaji. Kalau segala rupa udah baris dikencang macam-macam lah. Ya, sebutan anak. Jadi ya itu akhir tapi. Tapi sebetulnya itu enggak bagus ya kalau memang ada teman-teman masih tapi gitu. Jadi guyoyang juga ya. Guyoyang cuman kadang ada. Nah, itu tadi balik lagi ke karakter masing-masing. Ternyata ada beberapa yang enggak terima. Gitu. Jadi malah punung. Aku masuk. Belik-belik. Tapi dah memang waktu itu gitu ya. Waktu itu. Nah, cek urang mah lebih karena hati ulin dia teh. Urang apalih batu anu sefrekuensi. Lamun urang pribadi. Jadi bidang naon mang sefrekuensina? Sepikiran. Aduh manis. Paham. Paham ya. Terutama paham ya. Terutama lieun. Ayam meureun. Jeung adu manis sih kapanggih. Jadinya mah. Benar-benar. Jeung adu manis, jeung adu gelajar ge bisa tepung. Jadi tadi arti ulin setiap kita akan berbeda. Tapi minimal di Liar mah bahwa urang teh ulin jeung keluarga. Gitu kita urin teh regregnya temelang kumaha-kumaha lah gitu bahwa kita bermain bersama keluarga besar nu diyakinkeun bahwa ulin teh bakal ya saling jaganya saling ingetannya sakit gitu. Satu sakit semua ya lo gae tapi jangan goblok bisi labu goblok era kajeng deui lamun ulin jeung dia geus pupuh anggota mah lah gitu
geus ulah mikiran meulang. Cacak-cacak urang mau tamu ge. Dijaga bener. Pikiran gitu kan. Mogok kumaha ge pasti di gas pokan mah. Tahu gas. Jadi lamun acara gitu sok sok ngantur tamunya. Ada. Jadi ada juga beberapa yang sampai sekarang dia bukan anggota dia tapi sering main gitu. Karena waktu itu kita udah kebu apa ya bukan Kapalang namanya sasenya Kapalang Kadung udah Kadung bukan sumpah juga tapi udah liar enggak akan ada lagi rekrut anggota baru gitu. Nah, kan banyak juga teman-teman yang mau gabung gitu karena mendengar cerita dari luar, ulin nyindir mah asik gitu. Teh ini asik nanti asik nu mecek asik cek urang. Teh cek main namanya belum tentu. Karena ada beberapa yang enggak jadi abis main sekali tinggal sih teh yang dari kapok. capek. Oh, jadi nu ulin nyindir mah nu kapok oge. Ada banyak loh, banyak loh. Jadi naon gitu ulin teh kapok. Dari tentang arti barusan arti ulin dan tadi tentang liar mah pan selalu ning tadi dimunculkan bahwa kita adalah sebuah keluarga ya, saudara. Jadi geser ai baju amang teh naon ieu ngaran liar industri gitu. Liar industri. Tuh jadi. Ya bajunya gitu kan apa coba supaya ini, liar industri. Cakep man. Jadi iya nya. Iya. Ulasa ukur ulina weh unggul gitu kan. Jadi kalau gua sih ngelihatnya ya tadi tuh gue mau ngomong gini, sebetulnya ketika kita dulu main-main secara manfaat itu gak ada bro kecuali seneng, kita seneng ya kita manfaat, manfaat secara real nyata gak ada selain silaturahmi tadi tentunya ya itu kan manfaat juga di luar silaturahmi ya itu, nah ternyata kesini sekarang berkembang nih dan alhamdulillah itu cita-cita kita sih sebetulnya dari dulu kebermanfaatan kita selain saling backup saudara ada yang sakit ditolongin segala macam. Nah ini ada gagasan kemarin. Nah, ini bajunya yang dipakai produknya muncul lah. Ini udah bergeser ke arah ekonomi. Iya. Gitu. Jadi, industri ya? Iya, industri ya. Mun gampang namanya ekonomi lah. Jadi ada unsur silaturahmi. Ada unsur ekonomi sekarang dan ditambah nanti gua ada unsur edukasi. Edukasi. Jadi tiga ya. Nanti. Gitu. Nah, biar jadi liar main nanti. Silaturahmi. Silaturahmi. Ekonomi. Ekonomi. Edukasi. Edukasi. Keren tuh. IKB tuntung HD kan. Iya, dari silaturahmi berkembang menjadi ngomongkan ekonomi bisnis gitu merenya gitu karena ditambah, dari dulu nggak ada nih bro ditambah edukasi nah, ditambah ya. Sekarang ada edukasi jadi liar gitu. Memberikan membawa angin segar angin segar ya khususnya untuk anggota liar dulu nanti kedepannya sih ke buat anggota lain juga gitu jadi karena edukasi ini tentang kebermanfaatan betul. Kita juga dan ya dan ini niat besarnya ini industri ini adalah merupakan sebuah produk dari liar nantinya gitu liar industri itu sebuah produk dari liar di mana hasil dari keuntungannya itu buat anggota lah. Hasil harapannya juga seperti ya. Itu. Ya. Hasil penjualan produk akan disisihkan. Sebagian buat agak bukan buat anggota kita dulu. Nanti mungkin kalau udah banyak juga kita bisa berbagi dengan bisa yang lain. Bisa charity ya. Harus pasti. Jadi insya Allah liar kalau industrinya ini dengan liars industri. Bro ini udah berapa bulan jalan kita? Dua ya. Dua. Oh, jadi baru launching 2 bulan. Baru launching 2 bulan. Gitu. Jadi secara kalau bayi baru lahir nih, gitu, dari sisi industri kita nih ya, gitu. Karena masih prematur kan? Ya, dunia fashion ternyata kan ya. Jadi harus, pengelolaannya saya nak liar industri deh. Kalau pengelolaannya ada supporting untuk produksi dari ketua kita, ya. Cuman dari sisi untuk pengelolaannya. Ininya, memu. Oh iya, atau bisa arek promosi atau liar industri? Pengelolaan secara penjualan ya, secara bisnisnya memang mau. Bisa arek promosi sekalian atau berat? Ya, buat rekan-rekan. Uploader tuwil ya. Tuwil. Jadi kita dari liar. Nah itu berat. Sudah punya produk nih. Dari liar sudah mempunyai produk apa namanya supply MX lah. Jadi passion ya. Bisa. Terus. Sekarang. Ada apa aja mas? Dari passion dulu gitu kan dari mulai t-shirt, raincoat, sweater, kedepannya. Raincoatnya jas hujan. Ya. Oh jas hujan. Atas ada aksesoris? Bape, ya, bape juga ada ya. Bape, topi nanti ada. Dan teman-teman kalau anggota apa klub lain misalkan pengen mesen jersey itu bisa dibantu bisa, ya. Harga boleh. Khusus ya. Mantap. Bukan jersey sih, lebih ke t-shirt biasa. T-shirt ya. T-shirt bisa iklan oke. Liar. Jadi buat liar. Kayaknya keren hari malam ini. Betul. Dan kayaknya perlu dibuka, Bang, dikasih tahu ke teman-teman kalau untuk klub trial mah ada diskon lah. Ya, betul. Sesama budak trial ya, kan trial. Masing-masing punya itu ya nanti. Kalau sesama budak trial boleh nyusul tidak? Boleh. Asal jangan ojek.
Jadi hari ini Liar yang tadinya tibang uli nungkul, bertransformasinya keren. Sudah berjalan belasan tahun, ya. Tetap ulin. Ulin tetap. Tetap bisa menjalankan silaturahmi tetap. Silaturahmi dan sudah mulai geser menjadi mesin ada ekonominya, industri, ya. Ada ekonominya. Dan sudah mulai bisa membuat sebuah program edukasi ya, untuk kawan-kawan, kawan-kawan bikers dan umum sih nantinya, Bang. Umum. Mantap. Big respect buat Liar. Sebelum beres, yang ngewangkong terus lain? Bebas. Gue paling suka soalnya ngewangkong. Merahnya pesen dulu, kudu tutup dulu. Okay. Oh iya, kita ini ngobrol emang buat kepentingan itu ya, channel jadi ada waktunya. Oke, okay, sip. Pesan-pesan. Sebelum closing, jadi malam ini terima kasih kawan-kawan. Udah saya host di Dongeng Baraya, tapi oke, selama ini gue juga. Jadi tadi yang ngomongin ketua-ketua tuh ini ketuanya ya. Di depangkeun Abdi, Abdi 182 ketua Liar. Abadi ketuanya, karena nggak ada pemilihan lagi. Kemarin sempet ya cerita mau mundurkan diri, jangan. Penggantinya belum ada. Saya nu harus menjadi ketua karena kepaksa, dipaksa ku sarerea. Jadi dari Liar malam ini mengucapkan salam hormat ya buat semuanya ya. Siap. Buat kawan-kawan riders lain, trail yang memang lebih senior dari kami, sing sararehat. Ya berada ya buat kawan-kawan yang belum lama aktif, singkah ade, ulah teulin, ya. Ulah pernah ngejual motor, ngeganti motor gae. Percuma pokoknya malam rumah saya budak trail, semoga trail mah bisi geloe sama. Benar-benar. Gitu. Jadi malam ini malam yang luar biasa. Menjadi anak trail itu bukan lagi menjadi sebuah cita-cita, tapi memang dilahirkan geng-geng. Weng. Saya Haji Oka alias Abi 182. Buat semuanya yang masih main trail, tetap jaga jarak. Wis. Hah? Yoi. Jaga jarak. Jaga jarak, jarak main juga dijaga. Oh, jaga jarak. Jadi renggang. Lu biasa sebulan sekali jadi 2 bulan sekali. Tibang ge ulin. Ulinlah dengan santun, dengan tertib. Dengan genah santun tertib. Kita jampe ulin tah di urang tah adab-adaban gitu kudu make adab lah ulin ge ya. Lain timbang hirup pungkuh dina motor ge tetep kudu make adab betul abad karena kita bersinggungan sama masyarakat lain. Oke, okay. Bere jampe atuh keur adi-adi urang keur kolot mah tuh kudu seuteung jeura rago tadi udah mewakili semua itu tertib ya cuma ada satu mungkin apa tuh tambahannya tong poho lamun di gunung salat. Wih. Ini bentuk transformasi lagi nih. Itu. Asarain gitu Bang Lam. Ya apa-apa, seiring berjalan usia. Oh, gitu. Siun nih oke, Bang. Ya, gas oke. Gas oke, waktu lah berjalan isi lah. Oh, jadi untuk para tapi dipaksa teh untuk masing-masingnya. Untuk para off-roader salam dari Liar. Ulah poho salat. Lain jampe nah cari kering naonnya jampe nu kamari teh nya urang nambahan hiji lah siap nu tadinya gitu ada apa-apa entar penting banget soalnya baheula urang ngalaman pan kaliwat ka lembur batur nya digenggul ku barokang ngambok nu gandeng gitu enggak aja kata sih di berjalan waktu kita juga makin dewasa sih gitu kan nah untuk yang baru-baru kan gitu ikutilah yang udah kita lakukan gitu jadi ada apa-apa bener ta Ternyata, kalau misalkan minus nah, kayak di kapol gitu. Tambahan namanya eta dilengkapi dengan ini apa? Safety-nya ada ulah poho. Soalnya beberapa kejadian kesininya ya, ada orang yang sampai meninggal di trek gitu kan. Dengan misalkan bahasan kalau kecelakaan mah hampir nggak pernah terdengar ya sampai meninggal. Tapi kalau karena kecapean beberapa ada. Ada. Terutama itu. Jadi memang fisik juga harus. Safety itu bukan hanya motornya, bro. Safety itu juga jiwa kita, badan kita juga harus disafety-kan lah. Gitu. Itu sih. Oke. Okay. Ulah nafsu teuing lah. Nah gitu. Apapun yang dijampaikan tadi tentang ulin. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan hari ini yang masih di dunia yang sama, di jalur yang sama. Tetaplah ulin. Ulah pernah waka pangsiun. Kita terus ngegas. Gua harus pamit.
terima kasih buat Liar. Terserah. Salam satu jalur. Salam satu jalur. Salam satu jalur buat para oproder. Sa alam dunia, sing sarehat, sing carager, dan terus ngagas. Mantap. Mantap. Pamit. Sampai ketemu lagi di acara gue di tamu-tamu yang lainnya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.